Sebab itu tuan-tuan, Islam yang jadikan kita yang di Malaysia atau di Nusantara ini mudah merdeka kerana kita ada Islam. Islam ni mengajar kita untuk lawan perhambaan. Berbanding dengan apa yang berlaku di Australia misalnya ataupun di Amerika. Amerika dulu ada Red Indian. Dia ada aborigines, orang-orang asal mereka di tanah Amerika itu. Sama juga di Australia. Mereka ada aborigines, orang-orang asal. Tapi bila orang Eropah datang, dia orang tak lawan. Sebab agama tak ada. Ada pun orang Islam, orang Melayu, nenek moyang kita, mat kilau, kau siapa-siapa sekalipun, dia jadi semangat nak lawan sebab ada agama. Dari segi menang, tak menang. Tak dapat pun gelaran habis hilang, pangkat ditarik. Tak ada benda tinggal. Duniawi tak ada. Dibuang, terdampar, jadi orang biasa. Daripada orang besar belapan, jadi orang biasa. Habis. Tapi kenapa dia lawan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai dia tak ada lagi? Sebab ada Islam. Islam ni dia meniupkan kepada kita semangat. Jangan jadi hamba orang. Tak ambuh jadi hamba. Sebab itu Islam agama yang melawan jiwa hamba dan melawan sistem hamba sahaya. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini tentang perhambaan di alam Melayu. Tak ramai orang tahu bahawa orang Melayu juga dulu adalah bangsa yang menghambakan orang. Tuan-tuan pun tak tahu, tahu-tahu keturunan tuan-tuan dulu hamba abdi ya, duduk di Rauk, duduk di Pahang ini. Sekarang je baru exchange sikit ada pangkat. Itu congek berjalan tu. Tu orang panggil kaduk naik junjung. Keturunan hamba tiba-tiba jadi pegawai besar. Congek lah. Kaduk kalau naik junjung lebih pada sirih tuan-tuan. Sirih tak congek begitu. Oh, bila cek rupanya naik moyang hamba dulu. Dulu kita orang Melayu ada sistem hamba. Baru itu kita orang Melayu dipaksa oleh orang luar menggelar diri kita saya. Saya. Kita orang faham mana ada cakap saya. Kita cakap koi, kah, hamba begitulah. Mana ada saya. Saya ni bahasa hamba. Saya ni bahasa Sanskrit. Artinya pembantu, sahaya. Contoh kalau dalam skrip-skrip dokumen dulu, kita kenal dengan watak-watak Krishna Lilara Sahaya. Krishna Lilara Sahaya ni, dia pembantu kepada Lord Krishna. Sahaya. Sahaya Pradana. Pembantu terbaik. Ini dalam skrip-skrip manuskrip Hindu yang lama. Brahmanera Sahaya. Dia pembantu kepada Brahmanas. Dia kita di Malaysia memang kalau bab agama paling banyak guna bahasa Sanskrit. Upavasa, Soraga, Nuraka, Pavala. Pavala pahala. Nuraka neraka. Soraga surga. Upavasa puasa banyak kita gunakan. Jadi digabungkan kalimat hamba dengan sahaya. Dari sahayalah datangnya kalimat saya. Zaman penjajah Portugis dan Belanda dulu, dia perkenalkan. Tujuannya nak hinakan kedudukan kita. Akhirnya kita pun panggillah diri kita saya, saya bila borak dengan orang. Menghinakan diri kita. Bagi kita orang faham yang kaki melawan, tak guna saya. Kita guna kawal. Koi, kah, negeri lain dia guna hamba, ambo, amba, ada. Orang negeri sembilan, Eden, Ese, tak ada pasal guna saya. Jiwa hamba dia tanam pada kita. Ini cerita dululah. Kalau orang Jawa, belah-belah parik, meletup belah-belah batu pahat kan banyak parik apa semua. Nah, Jawa tak, dia tak ngelak diri dia saya, Engsun. Ulun, uleh, tak nak pakai saya. Nah, Jawa panggil Engsun. Tuan-tuan pernah dengar Engsun kan? Engsun tu saya lah, koi lah. Engsun ni terkenal sebab kalau nyanyi ni tuan-tuan kenal lah lagu ni. Nian Engsun mata kaji semar ngising. Engsun tu aku lah.
Niat engso, niat aku mata kaji pergi mengendap Semar Nginsing, orang berok tu Piramli punya nakal. Kita pun berialah apa. Rupa aku niat ingin tahu orang berok. Dia sebenarnya bagi kita, kita gelak lah. Tapi kalau orang yang kaji sejarah adat leluhur, itu jampi sebenarnya. Boleh pakai. Dia dalam kategori ajian Semar. Dia sejenis mantra, mantra untuk, dia panggil pelet. Kalau orang Melayu panggil ilmu pengasih. Kalau tuan-tuan amal betul-betul jadi. Kalau jenis ajian Semar Masem, itu memang ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatik aji tameng wajah kelambi ku besi kuning sekilan segeblok kendele otot ku kawat balung ku besi kulit ku tembaga daging ku wajah kap karket barukon kinamelan wajah inting mekangkang. Puh, jadi untuk nak kebal boleh. Jadi memang ada ilmu niat ingsun. Tapi arwah Piramli dia tukar niat ingsun matek aji. Asalnya tapi matek aji. Jadi jadi maksud jadi lain lah bila tajwid berubah. Kemudian dia bila nak tutup Rampung Insing Semarti Lem, lepas berok tidur kata dia. Tak ada kerja tu lah. Memang dia bijak lah. Jadi kita orang Melayu, kita tak pakai saya, kita panggil hamba. Kerana kita tahu hamba lebih mulia daripada sahaya. Sahaya ni hamba orang. Hamba, hamba, kita hamba Allah. Lain. Bukan kita menggelarkan diri kita tuan hamba, hamba-hamba. Kerana hamba ni kita pandang hamba Allah. Tapi kalau saya memang hamba sahaya betul. Jangan terkejut sekarang, perhambaan masih wujud sampai sekarang. Sebab itu kita beberapa tahun lepas kita terkejut dengan kisah berlaku lagi perhambaan di London. Orang putih yang kita puja dan puji sebagai paling bijak kononnya itu masih melakukan perhambaan di selatan London. Keluar berita di Peckford Place ataupun di Stockwell Lambeth adalah beberapa distrik di London itu. Yang penting dia di South London. Dia pakai dalam dalam berita yang keluar masa itu, domestic slave with invisible handcuffs. Berlaku ketika dan melibatkan rakyat Malaysia. Dia ikut Tok Guru mana lah, tak apa nak sesat-sesat ke apa, dia duduk jadi hamba kepada Tok Guru dia itu. Hamba betul. Keluarga nak bawa balik ke Malaysia, tak ada lah. Banyak apa dia jadi pening gitulah. Dulu orang pelik. Kenapalah Quran cerita bab-bab perhambaan? Walaupun hamba dah tak wujud lagi. Mana dia orang kutuk pula Quran. Ini berita soal khabar semalam. Orang dah tak ada lah perhambaan. Apa cerita benda-benda Quran, benda-benda hamba? Memang kita tak nafikan. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fa'ku raqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Itulah ia melepaskan hamba dari perhambaan. Surah Al-Balad ayat 11-13. Orientalis gelak. Quran soal khabar semalam. Mana ada perhambaan zaman sekarang? Adakah naik yang susah itu adalah melepaskan hamba? Mana ada hamba lagi? Rupa-rupanya masih ada lagi perhambaan di zaman moden. Dalam Global Slavery Index di 162 buah negara, tradisi perhambaan masih wujud sampai sekarang. Ada 10 negara yang diyakini menyumbang 76% daripada total jumlah warga dunia yang hidup dalam perhambaan. Angkanya diperkirakan mencapai 29.8 juta. Termasuklah di China, Nigeria, Ethiopia, Russia, Thailand, Republik Demokratik Kongo, Myanmar dan juga Bangladesh. Dan negara yang paling ramai sekali hamba di dunia, India. Masih ada sampai sekarang. Selain itu ada juga di Haiti, Pakistan, Mauritania,
Mauritania ni di sebelah barat Afrika masih amalkan sampai sekarang. Penduduk aja hanya ada 3.8 juta tapi hamba 150 ribu orang. Masih lagi ada. Cuma perhambaan bentuk moden, dia memiliki definisi yang pelbagai. Kita panggil pemerdagangan manusia ataupun tenaga kerja paksa ataupun eksploitasi kanak-kanak, tapi masih sama dalam konteks perhambaan. Sebab itu dalam bahasa Arab, hamba sahaya dalam bahasa Arab disebut abid ataupun ariq. Dan perhambaan ini dah wujud beribu-ribu tahun dan telah ditemui di kalangan bangsa-bangsa kuno di Mesir, di China, di India, di Greek, di Rome, dan disebut dalam banyak kitab-kitab Samawi sama ada Taurat ataupun Injil. Termasuklah ni saya sebut tadi, orang Melayu. Melayu ni dulu tuan-tuan, tradisi hamba ni sangat kuat. Dalam tradisi Melayu, hamba terbahagi kepada tiga kumpulan pertama utama. Pertama, hamba raja. Yang kedua, hamba berhutang. Yang ketiga, hamba biasa.